Di Perak, sambutan Deepavali di Kuil Kalumal Arulmigu Subramaniar, Gunung Ciroh Ipoh disifatkan sederhana. Berbeza dengan tahun sebelumnya, semua pengunjung diberikan had masa selama 30 minit dan perlu mematuhi prosedur operasi standard SOP. Bagi Kevana, 22 tahun, dia tetap merasa gembira apabila kuil dibenarkan untuk dikunjungi sempena Deepavali. Katanya walaupun sambutan tidak semeriah seperti yang lalu, peluang itu dimanfaatkan sepenuhnya. Dan apa yang bezanya tahun ni dengan tahun lepas? Tahun ni dia kena ikut peraturan, kena ikut SOP dia, kena ikut penjarakan sosial dan sebagainya. Macam sebelum-sebelum ni dia meriah sikit, macam tahun ni dia just biasa sahaja. Tak sebelum macam sebelum ni lah. Bagi Silvarani, 56 tahun, persiapan Deepavali juga dilakukan sederhana untuk keluarga terdekat sahaja. Last year ada ramai datang ke rumah. Tahun ini tak berapa ramai datang. Jadi kita ikut SOP sajalah apa yang kerajaan letak kan. Kami ikut saja itu. Ada berapa orang saja yang boleh datang kan. Sementara itu, Presiden Kuil Berkenaan M. Vivekananda ketika ditemui berkata pihaknya membuka kuil kepada pengunjung untuk tempoh 5 jam sahaja. Tahun ini kita anggar say about 200, that's all. Because they also know they cannot come. And only 5 hours dari pukul 7 pagi hingga pukul 12 tengah hari. So, you know, we cannot allow too many people inside. At one session is only about 30 orang lah. Bagi mematuhi SOP, kanak-kanak dan warga emas yang uzur tidak dibenarkan masuk. Pihak kuil juga mengambil inisiatif untuk sanitasi kawasan sekitar setiap 30 minit mengikut sesi. Tahun lalu, kira-kira 20,000 pengunjung direkodkan hadir di kuil ini.